Sila jamu selera pelbagai menu ubi kayu, sos dari dan sos dara. Kita tak buat rumah terbuka, sos dara. Rasalah ketupat ubi kayu dengan kuah rendang daging. Kuih bengkang ubi kayu, saudara. Semua kita rangkumkan peradaban untuk keluncuran memakan ubi kayu. Membuat kaya dengan karbohidrat, zat besi, vitamin A sampai Z untuk rakyat sihat. Bila rakyat sihat, kerja rajin, tak apa-apa bunyi banyak-banyak, tak perlu banyak bantuan, subsidi kita tarik untuk anda semua. Oh, nonaku Ajijah, hari ini menerima tetamu di kawasan Cerok Tokku. Woi, ubi kayu! Kalau taklah jawatan kau tu senang bagi orang lain duduk tempat kau. Bulan-bulan puasa ni bikin orang panas. Orang Sarawak tak ada yang makan ubi kayu hari-hari. Diorang pun makan nasi. Kau mandai kan? Kau bagi statement macam orang tak ada akal. Kau tahu tak? Apa tujuan kau cakap macam tu? Kau nak hina kami ke rakyat yang tengah susah kan? Ada pula suruh makan ubi kayu. Kau ingat apa? Zaman Jepun? Ali kata. Masalah beras putih ni dah bertahun-tahun tapi tak dapat-dapat solution juga kan? Korang buat apa kan kat atas tu ramai-ramai? Korang main carom eh? Heranlah aku. Belum kau minta rakyat makan ubi kayu, kau dengan family kau tu makan dulu sebulan. Nak tengok kau lalu ke tak? Rakyat fed up tau lah dengan jawapan-jawapan yang korang bagi tu. Korang bagilah jawapan yang sama setaraf dengan korang punya jawatan tu. Bagilah jawapan yang cerdik sikit. Buat malu betul lah korang ni. Dulu suruh rakyat makan kangkung, hari ni suruh rakyat makan ubi kayu pula. Karbohidrat lah, apalah. Korang tolong share banyak-banyak video aku ni supaya sampai dekat pesawah-pesawah. Lepas ni diorang, geng-geng pesawah ni, geng-geng pesawah belakang ni, tak payah tanam padi lah. Lepas ni tanam ubi kayu. Assalamualaikum.